siang bersama Bapak Ibu dosen, Ibu Ketua Prodi Ilkom. Apa tadi Mas? Enggak, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Bu Yiwi, kemudian Pak Sekretarisnya, Pak Habib. Sudah tentu saja seharusnya Pak Senior. Itu live tuh Pak. Enggak live. Direkam aja. Saya termasuk apa namanya? Ya orang yang sudah mengenal beliau sejak dulu, artinya mengenal di media. Maka tidak salah ingat dulu di Bapak Majalah Humor atau apa? Iya. Iya. Benar. Enggak di Majalah Humor tapi saya beberapa kali apa kerjasama dengan Majalah Humor. Oke. Ya. Lintasan-lintasan ingatan itu muncul. Oke, betul. Tadi begitu ketemu, beliau tersenyum dulu gitu. Kok tak ngerti gitu. Ya, seharian tadi statusnya galau soal timnas Indonesia. Ya. 0-0. Yo, ya. Beliau membandingkan luasan. Baca status saya. Sepak bola di Indonesia itu ternyata berkali-kali lipat dibandingkan luas wilayah Palestina. Nanti kok iso draw? Ini kan yang menang telah gitu ya. Kalau lama bola ini kalah jebar. Oh iya. Nah, hari ini pasti nanti ada berita besar juga bu terkait pengumuman apa namanya sistem pemilu. Oh sistem pemilu. Ini nanti kalau diumumkan tertutup, ya bisa geger gede. Geger. Sudah? Oh sudah. Oh saya baru update ini karena belum sempat buka-buka sosmed. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Oh tetap. Ya. Makanya itu sesuatu yang tadi perjuangan. Oke, selamat datang di kantor redaksi Suara Merdeka CKU ya. Jadi kami ini sebenarnya punya banyak platformnya, tidak hanya cetak. Kalau kita menyebut Suara Merdeka saat ini mengidentifikasikannya dengan koran itu tidak tepat juga gitu ya, karena saat ini ya, Suara Merdeka itu punya beberapa platform yang mengikuti perkembangan zaman. Bahwa Suara Merdeka itu lebih sering saat ini itu disebut dengan Suara Merdeka Network. Di situ ada Suara Merdeka Cetak, Suara Merdeka Online yang sm.com, kemudian ada juga sosial media, juga ada radio, ada TV juga. Jadi kami jaringan media terlengkap di Jawa Tengah. Jadi sebenarnya kami ini lebih pada apa namanya sebuah perusahaan yang melayani apa namanya kebutuhan media di Jawa Tengah. Oh ya, saya lupa memperkenalkan di belakang sana ada Mbak Sam, monggo kita arah ke depan. Ya tadi Ibu ketika menyebut apa tadi bahwa teman-teman di kampus ini adalah para teoritikus. Teoritikus. Yang belajar hanya teori, sementara kami ini dianggap sebagai orang yang hanya praktik gitu ya. Nah, Mbak Sam ini komplit. Beliau ini dokter komunikasi juga dari UNS Solo. Mbak Sam nomor berapa? Wah, alumni temenan. Iya, beliau ini dokter baru tahun lalu kalau nggak salah. Baru fresh ya. Jadi beliau ini selain praktisi juga teoritikus ya. Nomor berapa? Ya nanti Mbak Sam akan bercerita juga tentang pengalamannya. Komplainnya kebetulan beliau ini kan sekarang ini menjabat sebagai kepala des edisi minggu. Jadi penggarapan edisi minggu itu dijijik Pak dari mulai Senin sampai nanti terbitnya minggu ini. Deadline-nya di Jumat. Nah beliau kebetulan tadi sudah nyicil dari beliau ada di sini kebetulan sekali gitu, karena ini pas ketemu dengan apa namanya dengan
lingkungannya gitu ya. Buat Sam ini jelas orang ilmu komunikasi juga. Ya, saya bisa melanjutkan dulu ya Pak Sam. Jadi tadi bahwa seorang berita itu adalah sebuah platform besar gitu ya, melayani media di Jawa Tengah. Nah, Suara Merdeka yang platform pertama itu saja adalah media cetak. Oke. Media cetaknya ini sudah ada sejak 11 Februari 1950. Jadi saat ini usia Suara Merdeka ini sudah 73 tahun. Ya. Ini koran termasuk koran jajaran koran tertua di Indonesia yang masih eksis sampai saat ini. Ya. Menjajah kita mengenal yang paling tua saat ini yang masih hidup itu adalah Kedaulatan Rakyat Jogja. Kedaulatan Rakyat itu sudah ada sejak 45 ya, setelah kemerdekaan diproklamasikan itu dan ibu kota menjadi Jogja, kemudian KN itu muncul. Nah, Seorang Merdeka ini baru muncul tahun 50 setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia ya, dari Belanda ke Indonesia setelah konferensi meja bundar di Den Haag itu. Nah, nama kami, kenapa namanya Suara Merdeka ya, mengikuti euforia saat itu bahwa ini sebuah negara baru yang sedang merdeka, yang baru saja merdeka, kemudian harus menyuarakan ya, kira-kira suaranya sehingga kemudian dinamakan Suara Merdeka. Pendiri koran kami, Bapak Haji Hetami, beliau seorang jurnalis yang sudah eksis sejak zaman Jepang, yang pernah beberapa kali aktif di media-media, pernah di media Jepang juga, karena pada saat itu pada era Jepang ya, era pendudukan Jepang itu media itu dibatasi gitu. Tidak boleh bebas, zaman Belanda itu bebas, banyak media terbit di berbagai kota. Nah, zaman Jepang media di setiap kota itu dibatasi, karena di Jawa Tengah itu kalau saya hanya ada satu atau dua. Nah, kalau di pusat itu ada apa itu namanya Pak Pas kalau ingat Asia Raya, Asia Raya. Nah, kalau di Jawa Tengah ini namanya Matahari ya, saya lupa. Nah, Pak Hetami ini termasuk wartawan yang pernah aktif di koran itu, ya. Sinar Baru kalau nggak salah. Nah, kemudian Pak Hetami sekarang mereka memilih mendirikan Suara Merdeka dan terus berkembang. Ya, saat ini sudah generasi ketiga ya. Pak Hetami punya menantu, Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso sudah pensiun, sekarang diteruskan oleh cucu beliau, cucu Pak Hetami, namanya Pak Kubrit Suryo Wicaksono. Beliau sekarang CEO Suara Merdeka Network. Nah, nanti detailnya mungkin Mas Iwan akan menjelaskan dan Pak Sam juga. Mungkin saya akan sedikit kilasan-kilasan saja ya. Bahwa kemudian seiring waktu Suara Merdeka berkembang tidak hanya koran cetak saja. Ya. Awalnya kami punya beberapa media cetak yang lain ya. Ada Wawasan dulu, yeah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat. Ada juga Tabloid Cempaka, Tabloid Wanita pada saat itu. Ada juga Seputar Semarang, media lokal Semarang pada era itu memang lagi booming media-media hyperlokal ya, yang kota itu artinya. Nah, Suara Merdeka juga muncul. Tapi sering waktu karena perkembangan zaman, kemudian era digital, era online, kami juga termasuk pelopor ya Mas Iwan ya, pelopor media online di Indonesia. Jadi suaramerdeka.com itu sudah ada sejak tahun 1996 ya, kan? 96 itu kan barangkali saya aja belajar komputer itu sekitar tahun 98, kalian ya 96 ya sekitar tahun-tahun itulah. Ternyata suaramerdeka.com itu sudah ada. Radio dulu juga sudah ada sejak dulu SSFM ya. Korannya kita kerjasama dengan kampus di Semarang, Universitas Dianuswantoro, punya TV namanya TVKO ya, TV lokal Semarang. Ya, seiring waktu tentu saja
tantangan dari media cetak ini juga tentu saja akan berat. Kita tahu bahwa banyak sekali media-media cetak yang saat ini sudah satu persatu berguguran. Yang terakhir kemarin apa itu Republika, ya, Republika sudah memutuskan 100% online gitu ya. Singgul sudah, ya tinggal media-media besar saja yang punya grup kuat gitu ya. Nah, terakhir kami tahun 2022, ya hasil survei LKS Nielsen, AC Nielsen itu kami menempati posisi readership ya, ya, tingkat keterbacaan koran suara publik itu meningkat peringkat kelima nasional. Empat diantaranya itu koran nasional, ada Kompas, Jawa Pos, terus Bisnis Indonesia, lalu misalnya terakhir Pos Kota. Itu yang masih hidup itu apa Pak? Pos Kota masih, Kota masih ya. Media Indonesia juga masih. Enggak, Media Indonesia masih. Bisnis Indonesia. Kemudian suara mereka nomor 5, readership-nya. Readership-nya kami ini berarti kalau dianggap sebagai media lokal, ya kami nomor 1 gitu ya. Sementara yang lain itu media nasional. Ya, meskipun berat, tentu saja memang sangat berat menghadapi era yang berubah ini, tapi kami kan sudah menyiapkan suara merdeka masa depan gitu. Yaitu ada di online, ada di sosial media, dan media-media baru nanti yang akan muncul. Kami berusaha untuk mengikuti itu. Ya, mungkin itu dulu ya. Oh ya, sedikit saya ingin cerita karena nanti panjenengan akan melakukan tur Kota Lama. Bangunan yang kami tempati ini juga bangunan heritage, Bapak Ibu. Ya, kalau dengan dari depan kan sudah kelihatan klasiknya ya. Tahun pembuatan belum diketahui, tapi kalau enggak, pastinya belum diketahui. Karena saya pernah membantu riset dosen-dosen Undip gitu, ya, tentang Kota Lama. Jadi bukunya berjudul Riwayat Kota Lama Semarang. Bukunya tebal, saya bawa ya. Ya, di antaranya membahas riwayat gedung-gedung ini selain sejarah secara umum. Gedung ini ya, itu kalau dilihat konstruksinya Bapak Ibu, itu di atas itu ada lotengnya. Jadi lantai dua sebenarnya. Lantai duanya itu masih terbuat dari kayu. Itu bisa diasumsikan teknologi semacam itu berkembang sebelum abad ke-20 ya. Jadi kemungkinan ini dibangun abad ke-19. Dulu pernah digunakan, nah, yang menarik adalah sebelum digunakan oleh Suara Merdeka, Suara Merdeka menempati gedung ini tahun 63. Nah, sebelum di apa namanya ditempati oleh Suara Merdeka, dulu gedung ini pernah digunakan oleh media berbahasa Belanda yang namanya Het Noorden. Kenapa disebut Het Noorden? Karena jalan di depan kantor ini itu namanya Noorderwalstraat, jalan tembok utara. Jadi Kota Lama ini kan dulu kota benteng ya, kota benteng Belanda. Dikelilingi oleh tembok dan parit, dan itu parit depan itu kalau nggak salah itu satu-satunya parit yang masih tersisa dari Kota Lama Semarang ini. Nah, setelah itu pernah ditempati sebagai kantor instansi Provinsi Jawa Tengah beberapa kali, dan juga pernah ditempati media-media lain. Nah, Suara Merdeka ini juga pada saat awal kali terbit gitu ya, itu masih menginduk pada kantor koran, kantor redaksi koran, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar koran besar pada zaman Belanda, namanya De Lokomotief. De Lokomotief ini koran yang usianya sangat lama ya, lebih dari 100 tahun. Bagaimana kita bayangkan sebuah koran bisa terbit selama 100 tahun lebih ya. Nah, De Lokomotief ini sebuah koran besar yang punya riwayat panjang juga karena terkait dengan politik etis ya. Koran De Lokomotief ini termasuk yang menyuarakan suara-suara kaum etisi, sehingga Indonesia kemudian
mendapatkan hak pendidikan dan sebagainya, juga muncul tokoh-tokoh pergerakan nasional, kira-kira begitu. Nah, seorang mereka pernah menginduk di kantor dasinya yang ada di Jalan Kebodang. Nanti Bapak Ibu bisa ke sana, tapi sangat disayangkan kondisinya sudah roboh. Seorang mereka sempat di sana berapa tahun gitu, karena koran di lokomotif itu baru berhenti terbit tahun 56. Jadi selama 6 tahun itu Suara Merdeka dan di lokomotif itu pernah terbit bersama, dicetak dengan mesin yang sama, gantian gitu. Baru setelah itu kemudian pindah ke sini. Ketika Bung Karno kemudian memberikan sumbangan mesin-mesin untuk merangsang penerbitan nasional gitu. Salah satu yang ditempatkan di Semarang itu ditaruh di bangunan ini. Di belakang itu masih ada bahasa mesinnya yang apa namanya sangat kuno itu di belakang, nanti bisa dilihat juga. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, ini hanya pengantar singkat, nanti kita bisa sambung dengan diskusi. Silakan barangkali menambahkan atau Mbak Sam, monggo Mbak Sam.